Egy Maulana Fikri dan Witan Sulaiman langsung digenjot fisik. Dua bintang muda Timnas Indonesia, Egy Maulana Fikri dan Witan Sulaiman, terlihat mengikuti latihan bersama Timnas Indonesia untuk Piala AFF 2022. Egy dan Witan menjalani latihan perdananya bersama skuad Garuda pada Rabu 7 Desember 2022 sore di lapangan Training Center Bali United, Pantai Purnama, Sukawati Gianyar, Bali. Kedua pemain yang berkarir di luar negeri ini tiba di Bali pada Selasa 6 Desember 2022. Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan dan pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong memberikan ucapan selamat datang serta selamat bergabung kepada Egy dan Witan saat memulai latihan di Pantai Purnama. Dalam latihan pertamanya bersama Timnas Piala AFF 2022, Egy dan Witan langsung digenjot dengan latihan fisik serta latihan taktik bersama pemain-pemain lainnya yang sudah lebih dulu bergabung dalam pemusatan latihan di Bali. Progres dari segi mental dan fisik semakin baik. Saat ini kami terus fokus meningkatkan fisik, kata Coach Shin Tae-yong saat dijumpai Tribun Bali di Training Center Pantai Purnama Gianyar, Bali. Pada Rabu 7 Desember 2022. Kehadiran Egy dan Witan menjadi tambahan amunisi bagi Timnas Indonesia di Piala AFF 2022, khususnya di sektor depan tim Garuda. Kedua pemain ini sama-sama berkiprah di klub Slovakia. Egy bersama klub Fiorentina Timor FC dan Witan memperkuat klub AS Trencin.